Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di bulan kemerdekaan ini, mari kita sejenak mengenal dan lebih mencintai produk dalam negeri. Salah satunya adalah Odeng Bangsawan khas Madura. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Share jika menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Len Pelo Odeng Bangsawan. Sesuai dengan namanya, Odeng Bangsawan merupakan odeng khas orang Madura dengan bahan kain batik khas Madura. Odeng ini biasa dipakai di hari-hari bersejarah Madura, termasuk hari jadi Pamekasan dan sebagainya. Pencipta Odeng Bangsawan ini adalah Ghafiruddin. Awal mula, ia menciptakan Odeng Bangsawan ini karena niat dan keinginan dalam hatinya, yakni mengubah sampah yang ada di sekitar menjadi lebih bermanfaat. Usut demi usut, akhirnya muncul dalam idenya untuk berkarya sebuah odeng bangsawan. Tak hanya di Madura, odeng ini juga banyak diminati di luar Madura. Terlihat dari banyaknya pemesan yang berasal dari Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Keberhasilannya dalam berkarya odeng bangsawan, nama usahanya ia beri nama Len Pelo, yang artinya hasil keringat sendiri. Bagi kalian yang ingin memesan, bisa datang langsung ke alamat Dusun Karangdelem, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, atau bisa menghubungi langsung di nomor WA 082-33-600-7326 atas nama Ghafiruddin. Untuk lebih jelas, alamat pemesanan bisa dilihat di deskripsi video ini. Dari pengalaman Ghafiruddin sendiri, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi seluruh anak bangsa khususnya Madura, untuk terus berkarya dan mencintai produk dalam negeri. Mari mencintai produk dalam negeri mulai dari sekarang, agar Indonesia ke depan semakin maju dan berkembang.